orang Sriwedari, bro. Sok. Sriwedari suaramu mana, bro? Tunjukkan aksimu, Bas. So. Ayo ki sak botol engkas penak ki. Awas. Yo. Satu botanya merah wayang orang Sriwedari, bro. Bapak ini modelannya kayak kendang.
mengendali nakoda nakoda. Oh, istilahnya menjadi. Ah, ya benar. Terus? Terus? Ya betulnya kayak guna. Guna. Guna ini sokong tembok. B. Orang. Bonan. Bon. Menang, menang. Bon. Bon menang. Boleh menang-menangan. Oh. Ojo, neng di rumah dia ojo. Jangan satu keluarga itu jangan mencari menang-menangan. Oh, iya iya iya. Ojo sarai. Saling meleras, melaraskan. Nah, menyelaraskan. Menyelaraskan. Meng. Menyelaraskan. Meng. Menyelaraskan. Meng. Menya. Nya. La. La. Ras. Ras. Kan. Kan. Menyelaraskan. Meng meng se se la ra ras ras kan meng lelasan. Aku apa namen dadi wis iki Pak wis terus apa meneh Pak kempul 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 kumpul. Oh iya iya rumah tangga itu udah kumpul kumpul itu sering ketemu sering silaturahmi betul antara bapak ibu dan anak saling berkomunikasi terus anak-anak gemung 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 apa Pak gemung gemung ini kudu dumunung cuma maksudnya kudu dunung ini Pak dunung ini ngerti punggah punggung. Oh, sopan santun. Sopan santun dalam keluarga. Misale wong tuwa liwat ya kowe ya. Di sirae digloke. Ya, sirae digloke. Ngaji ki wong tuwa. Ngono wae, ngono. Nek wong tuwa liwat kuwi kudune piye kok? Sirae digloke. Oh, pamane wujud patuh sopan santun. Ya. Contone nek bapak iki kata kowe. Sirae bapak liwat. Tahu sopan santun. Wujud sopan santun dalam keluarga. Maksudnya apa no? Maksudnya ini nggak usah bumi. Oh ini berarti. Berarti apa tuh? Jadi nih orang tua lewat, terus kita aja jingloke. Monggo Pak. Oh iya iya. Baru nonton anak. Maksudku aku lewat sik lagi ngono. Lagi bungo. Lah ngapa lewat sik lagi bungo? Sane dibrane lho. Lah ngene ketatap sirahe lho. Lho piye caramu lho? Oh. Lah kok nek bapak liwat aku bungo ngene kok ora ketatap. Nah. Ya ngono iku main bungo. Piye? Ya bungo. Sare ngene. Ya bungo ta, Pak. Hei, bungo. Lah yo ketatap to. Hei. Maksud ning ngarepe kok bungo ngambung kowe. Kok angelmu tak duduk ngene-ngene. Wes iki lewat kene lagi duduk aku ora bo gagas kok. Ya, mae ngono kuwi. Wes apane, Pak? Jenenge ngono kuwi. Ya ta. Iya, iya. Iki mau wes mung sinden. Oh ya, Bang, sinden. Sinden kuwi ngerti ra? Ya kuwi sinden. Tegese apa sinden? Penyanyi. Maknane apa? Anu. Sinden. Aku lu sing ngawi, Pak. Sing jeng kuwi, Pak. Nah, kuwi adalah simbol kedisiplinan waktu. Oh, tepat waktu. Kok bisa? Nek ora tepat waktu kuwi inden. Ate lho. Masuk. Inden ya. Kaya terus inden. Lah nek jero Pak harus sini inden terus piye? Sing inden ki mesti sinden. Sinden. Menungso urip kuwi sendekno pasrahno nang kersane. Oh, tapi kok nek aku ketemu sapa ono langsung sendek. Hei. Ketemu sapa sendek? Sendekno. Sendek, sendekno itu makaturno karo kersane Gusti. Berarti masalah-masalah kita itu iso pasrah sendek. Ngene. Mati to, Pak?
kok pasrah mau mati yo. Enak enak masalah apa kita serahkan saja kepada Allah. Gendel. Gendel itu gendiro. Dari kata gendiro, berarti anaknya mahasiswa oleh gendiro. Gendiro ini gendiro. Menurut saya josok merasa dirinya hebat, terhebat, terbaik, terpilih, terbuah, terindah. Apa itu? Kok terlalu mantu? Lah, mantu. Merasa ter, ini orang. Menungso kuwi aja merasa terjane Petro pinter, merasa terbaik, merasa terpinter, terkaya ora itu. Padhe gendhira. Gemento, sak pinter-pintere wong iso ana sing duwe pinter. Nah. Ya bener. Bener. Wis kirae. Wes apa nek, Pak? Cempolo. Polo-polo. Menawa cara witan iki lho, Pak Galang iki kene cempolo. Terus penontonnya ya begitu pula penonton. Iya Pak. Penonton malam ini sangat luar biasa karena memaknai hidup. Memaknai hidup sekali. Iya Pak. Kenapa kok seneng wayang dong? Gabut. Ya terus genah toh. Beliau-beliau ini lalu kesini tuh tidak hanya melihat tontonan. Tapi beliau-beliau di sini datang itu melihat tontonan yang mempunyai tuntunan dan memiliki tatanan. Dia kan orang wayang orang. Iya. Jadi beliau ini pulang akan membawa sebuah edukasi. Kita perform di sini tidak hanya sekedar perform. Tapi ada sini makna-makna kehidupan. Nah, saya sekira nengwi apa? Nah, digowo. Nah, saya elek aja. Nah. Anakku ini nonton wayang. Nonton wayang edukasi. Teredukasi. Sing apik digowo, sing elek ditinggal. Angger bar Jumatan iki sandale anyar. Ibaratnya anakmu calon copet. Sing apik. Dongo kandhane ora ngono maksudnya kan wayang kan mempunyai ada sebuah bayangan. Oh iya. Bayangan kehidupan. Enek sing angkara murka, enek sing enek sing apa angkara murka, enek angkara murka, terus enek sing angkara murka. Serakah, sing apik iki lho, Pak. Sing apik lho. Sing apik iki ya sing utama. Nah, enek Pandhawa utama itu ada sebuah contoh kehidupan. Enek awak dhewe sebagai masyarakat simbol dari cilik. Wong cilik. Contoh kaya sesuk wong cilik iki gede ya awake dhewe iki. Lha iso ta kan? Wong cilik sak iki. Oh, oi. Lah ya pembohongan publik to. Iki jenenge sungkun. Sung dong. Sung. Iki sungkun mergo apa, Pak? Iki sing ngumpul nganggo telen wedo sik. Kok iso lemu mangan apa, Pak? Apa, Pak? Kok iso lemu meni mamu apa? Aku apa kok tak pangan apa? Contone. Watu. Watu apa kok pangan tak, Bang? Watu, bataku kuwi. Bebel. Iki wis kare dadi awakku karo borum nek padha. Toko besi to, iya. Pak, lebih baiknya kita memberikan ucapan kepada penonton. Ya. Aku pantun ya, Dore. Oke. Buah tomat, buah duku. Penonton hari Jumat Airoku. Nonton wayang sangune duku. Ya. Aku sing sayang setialah kepadaku. Iya.
tahun sekarang itu kesetiaan itu agak sedikit diragukan. Ngomongnya setia tapi ningguri sama si dia. Aku mitos tapi jeruk nipis campur acar. Ngomongnya banget. Mulau gue orang duit dupetnya tipis orang asal duit pancar. Berarti ada uang ada sayang. Nah, jual beli ya. Ada uang ada barang. Lah iya. Nonton wayang aku kocok motor. Apa? Eh di mas sayang jebul di pangan kocok. Apa gue tahu? Eh, Godaro. Iya, Pak. Motor bebek angsa masak di kuali ya. Apa ki? Nyonya kita dansa. Padahal aku yang contoh ngono lho. Oh, tak bebek angsa rasanya di kuali. Iya. Tak kira ada rasa jebul lamun friendly ya. Wah. Sapa ki? Hashtag. Sapa ki? Janda selalu di depan. Kaya simbol yang tak no. Iya tak ada. Iya janda selalu di depan ini. Tengok nak amat ya. Aku kayak ini apa? Ini seriwet dari tukune hewan bulus. Sing renek. Ini seriwet dari ketemu bulus. Ini seriwet dari ketemu mosok bulusnya raih tutup. Kayak pas ngocok ya lo. Ngocok. Ini seriwet dari ketemu bulus. Cakep. Aku yang mencintai kalau kamu tidak tulus. Masuk ya? Masuk. Gue pengen dicintai tulus. Tulus harus pindah. Tulus harus pindah lho, masa pengen dicintai tulus. Lanang lho. Kedune ini lho kok. Ini. Ini sini dari mampirnya pasar legi. Aku yang gemati, lah kok dikhianati. Hashtagnya, bojomu tak tikungi. Mula nanti bentar dikhianati. Senin Kliwon selasane lebih. Apa kirane wis ora direspon? Kudune wis sadar diri. Bener kudu sadar. Nek aku tetep Karawang. Apa? Karena cinta dilarang aku makin sayang. Wis Pak pamit terus mumet aku. Ya pasti